Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini dapat pasien printer Epson L3110. Di kasusnya itu printernya error 003 berapa tadi ya, kita cek dulu lah. Ini ketika dinyalakan printernya bergerak, headnya gerak ya. Kemudian dia indikator tinta dan kertasnya kedip-kedip. Kemudian di layar laptop muncul error 034004 ya teman-teman. Jadi saya belum pernah dapat kasus ini. Jadi kita kerjakan pelan-pelan aja. Oke, langsung aja. Ini kita bongkar dulu printernya. Tutup sampingnya. Sebelumnya coba kita cek fisik dulu ya teman-teman. Apakah ada yang mengganggu? Ini jadi kondisi paper tray-nya ini. Untuk pendorong kertas ini dia maju ya teman-teman, dia nyentuh ke roller yang atas. Kemudian ini kayak semacam nyangkut aja mekaniknya. Jadi trik yang pertama, coba kita putar manual dulu. Jadi headnya kita geser ke tengah ya, kemudian kita putar di gearnya yang ini. Gear ini kita putar ke belakang sekali, kemudian ke depan ya. Jadi kita lanjutkan terus. Nah ini dia agak keras ya teman-teman, melawan. Oke, ini ngelawan ya teman-teman. Jadi kita coba cek dulu. The next day. Oke teman-teman, ini sudah ketemu ya kendalanya. Jadi kendalanya itu dia ada di pompa. Jadi posisi dia kita putar gearnya ini pas posisi dia keras seperti ini ya. Ini melawan ya. Jadi ini saya tengok di pompanya ada sesuatu yang lepas. Jadi coba kita bongkar dulu pompanya. Ini pompanya kita buka dulu. Untuk produk ini memang untuk pompa itu sudah jadi kasus klasik ya teman-teman. Nah ini ininya lepas ya teman-teman, penggulung selangnya lepas. Jadi ini kita kembalikan ke kondisi awal aja. Jadi dia posisi awalnya sebenarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Seperti ini. Seperti ini kondisi awalnya. Jadi tinggal kita masukkan aja. Oke. Selangnya nggak usah kita otak-atik, kita masukkan aja. Oke, seperti ini. Kemudian
kemudian kita kembalikan lagi. Jangan lupa dipaut. Oke, untuk selangnya kita kembalikan. Kecilkan apinya, anak. Saya lagi buat video nih. Oke, coba kita putar manual ya, teman-teman. Ini kita kasih kertas, kemudian headnya kita geser ke tengah, kemudian gear yang ini di samping kiri kita dorong ke belakang sekali, kemudian kita dorong ke depan ya. Oke, kertasnya keluar ya teman-teman, berarti memang kendalanya ada di pompa. Sekarang lanjut coba kita coba cetak ya teman-teman. HP-nya kecilkan dulu saya. Oke, sobat ya teman-teman, ini untuk hasil cetaknya. Berarti untuk kode error printer Epson L310 dengan kode error 034004 kendalanya untuk kasus kali ini ada di pompa ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman dapat kasus serupa boleh dicek di pergerakan di pompa mekanik dengan cara tadi seperti ini ya. Ini headnya kita geser ke tengah dulu. Ini untuk cara buka pengunciannya, kita putar gearnya aja teman-teman, putar ke depan, kemudian headnya taruh ke tengah. Untuk ngetes mekaniknya ini kita dorong ke belakang sekali, kemudian kita dorong lagi ke depan. Nah, nanti dia paper tray-nya bergerak ya teman-teman. Kalau dia normal sampai kondisi paper tray-nya kembali ke kondisi awal, berarti mekaniknya sudah normal ya. Nah, seperti ini sudah normal. Jadi untuk kasus perbaikannya seperti itu aja. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.